Pagi bukan lagi hamparan kabut atau tetes embun. Pagi adalah keajaiban yang membuat mata terbelalak dan jantung berdegup kencang. Seperti itu pula Ririn Dwi Aryanti. Dialah keajaiban pagi yang membuat orang tuanya terbelalak tak percaya karena gadis tomboy itu berlabuh di dunia artis. Aku tuh dulu ya, ya ampun kayak cowok banget. Kayak anak cowok lah gitu kelakuannya, gak ada cewek-ceweknya, maksudnya cuek gitu orangnya kan. Rambutnya malah potongannya dulu tuh sempet potongan kayak rambut anak cowok. Kayak rambut anak cowok pendek banget gitu, cuma gak cepak sih, cuma ada rambut yang pendek gitu. Terus main sepak bola sama teman-teman di kompleks, main badminton, kayak permainan-permainan anak cowok deh gitu, main sepeda gitu. Kacau banget lah main sepedanya. Terus kalau masuk rumah aku nggak pernah buka pintu pagar, manjat, aku manjat pohon, ke rumah tetangga nggak ngetok pintu pagar dari genteng. Jadi aku tuh kalau main ke rumah tetangga gitu aku nyebrangin genteng-gentengnya. Untung genteng tetangga nggak ada yang rusak ya gara-gara aku kan. Cerita tomboy dan kenakalan Ririn adalah warna keajaiban dari putri kedua pasangan Sudirman Riantonoto dan Amelia Rustanti ini. Boleh dibilang, tiada hari tanpa kenakalan, karena di tiap pagi, Ririn kembali mengejutkan banyak orang. Kalau saja waktu bisa diputar ulang, ingin rasanya Ririn meminta maaf pada sang kakak, sebab di masa kanak-kanak itu, kenakalannya sering terarah pada saudara kandungnya itu. Satu kompleks itu udah tahu banget aku, karena ntar ditemenin pulangnya sama yang mana Mel, gitu, manggil ibu aku gitu, nih anak lo nih, kayak gitu. Karena kejebur di got di mana kan, kalau main sepeda tuh kejebur di got hampir setiap hari lah gitu. Mel, anak lo nih, kayak gitu. Jadi pulang-pulang udah ditenteng, basah kuyup gitu. Bau got gitu kan, diangkat orang-orang dari got yang gede banget mbak. Aku sering banget kejebur, alhamdulillah gak apa-apa kan. Luka-lukanya paling kaki-kakinya, tangannya, kayak gitu. Hampir setiap hari berantem. Kalau aku tuh emang manja sih dua-duanya gitu. Kalau aku kadang-kadang kalau berantem suka barang aku lempar-lempar. Ntar kursi aku balik-balikin, puk, kayak gitu. Itu paling tuh dimarahin ya, itu kalau kelakuan-kelakuan yang kayak gitu tuh. Aduh, kalau nyokap buka pergi ada acara berdua, aku sama kakak di rumah aja, pulang tuh bisa rumah udah kayak kapal pecah gitu. Tapi aku yang membuat itu berantakan. Nakalnya Ririn dan segala keisengannya makin menjadi-jadi manakala berjumpa dengan sang kakak. Di tiap hari, di tiap jumpa, maka disitulah Ririn menyusun rencana jahil yang kelak membuatnya menyesal setengah mati. Sebab sang kakak menjadi lemas dan histeris karena ditakut-takuti oleh adik cantiknya ini. Aku pernah nyesel banget, soalnya dia gak suka kan, dia gak suka, dia takut. Itu one day pokoknya aku taruh dia di kamar, aku taruh depan pintu. Dia pasti buka pintu, ada boneka itu. Dia itu histeris sampai nangis. Aku di situ udah kapok, dia kapok. Karena kalau enggak sebelumnya tuh kalau dia enggak suka aku jejelin gitu-gitu. Tapi once dia pernah sampai nangis gitu, buat aku sih itu udah kaget juga ya. Orang kalau lagi main sama saudara-saudara aku gitu, misalnya main sama sepupu, dia bisa kabur pulang duluan karena rumah sepupu ada yang dekat sama rumah. Karena aku jejelin boneka. Dia takut banget lah, kalau Barbie gak takut, tapi boneka yang bisa nyanyi-nyanyi, yang ewe-ewe gitu loh, boneka-boneka yang bentuknya kayak itu takut banget. Dan aku suka, aku juga. Terakhir mungkin dia kaget banget karena begitu buka pintu, ada boneka itu kan. Sebenernya kakak tuh ngelindungin adek banget, tapi kalau ada orang lain yang ngapain dikit ke aku, dia bisa pasang badan gitu buat aku. Istilahnya sih kayak gitu, ada temennya yang, kan aku emang jahil kan dari kecil, rese-rese gitu. Tapi nanti kalau dia marah sama aku, dia marah balik ke orang itu gitu. Wanita kelahiran Malang 6 November 1985 tersebut pada awalnya ingin menjadi pilot pesawat udara seperti sang ayah yang sering singgah ke berbagai daerah dan negara dan berpetualang nyali di angkasa. Ririn tak pernah tahu untuk apa dan kenapa dirinya begitu nakal dan iseng. Karena sebenarnya ia begitu banyak menerima limpahan kasih sayang dan manja orang tua. Waktu kecil aku tuh pengen banget jadi pilot. Mungkin lihat bokap sih ya. Nyokap kan dulu pramugari. Terus bokap itu penerbang kan, dia pilot. Jadi aku dulu kecil selalu pengennya jadi pilot. Macam-macam sih kok cita-cita kecil tuh
ada-ada aja bisa sebulan ganti gitu kan. Tapi kalau bener aku dulu pengen banget jadi pilot gitu. Malah udah mikir apa aku sekolah penerbang aja ya nanti ya kuliahnya yang kayak gitu. Tapi ya jalannya kan ternyata kan lain. Seru kalau aku lihat. Ya masih kecil ngeliatnya sih gitu ya. Karena ih bokap jalan-jalan kemana-mana gitu. Terus karena kalau aku lihat kan dia setiap pulang dia bawain kita oleh-oleh. Oleh-oleh mainan kan. Gitu. Jadi aku ngeliatnya ya ampun gimana kalau aku sendiri beneran kesana ya. Kayak gitu, iya aku bisa beli ini itu. Yang kayak gitu sih, kita ngeliatnya kayak gitu. Aku sama kakak, aku punya kakak satu kan. Itu kita berdua tuh termasuk yang ya alhamdulillah dari kecil tuh dimanjain gitu dengan dengan kasih sayang yang sangat cukup gitu dari mereka, perhatian yang luar biasa gitu yang terus dengan kasih sayang yang secara halus apa-apa tuh tutur mereka memang mereka nggak pernah yang bersikap yang kasar gitu ke anak-anaknya, sangat menjaga kata-kata yang ingin disampaikan ya gitu loh. Bokap tuh yang Jawa banget gitu loh, bapak aku tuh yang benar-benar yang kayak hari-hari buat dia tuh kalau dia lagi di rumah, kalau lagi gak terbang itu emang pasti kayak setiap hari kayak pendiktean dia gitu yang kayak jangan begitu pokoknya. Itu ternyata buat kita ke depannya itu bekal yang sangat bermanfaat dan berguna gitu karena mungkin setiap hari ditanamkan. Orangnya tuh tipe yang sekarang ya enggak itu tegas banget gitu. Dibesarkan dalam tradisi keluarga Jawa, maka Ririn banyak menimba ilmu tentang welas asih dan saling menghargai satu sama lain. Termasuk soal pendidikan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sekolah adalah nomor satu, begitulah yang ditanamkan ayah dan ibu. Bapak sama ibu aku termasuk yang sangat fokus terhadap pendidikan ya, harus gitu. Pokoknya mereka gak pernah menuntut anaknya untuk ranking itu, enggak. Tapi nilai yang baik gitu. Nyokap kan selalu ada ya, selalu menemani gitu. Dari mulai ngerjain PR, belajar, itu semua dia tahu gitu. Jadwal ujian gitu, PR-nya apa besok gitu, dia temenin sampai jam berapa aja pasti dia gak akan ninggalin tidur duluan gitu. Jadi dia mau PR semua anak-anaknya beres, kayak gitu. Jadi makanya manja banget sih sebenarnya. Ini gak ngerti nih bu gitu kan, ntar dibantuin gitu. Kalau bokap ini gak ngerti, cari tahu sendiri kayak gitu lah. Dan itu bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi temen. Dia tahu kapan nempatin dirinya. Jadi kalau lagi jadi kayak, kalau dia yang lagi cerita dia bisa lebih manja. Tapi ketika aku butuh dia untuk dengerin aku, dia itu orang yang sangat baik mendengarkan aku gitu. Dia bisa jadi orang yang lebih jauh lebih dewasa dibanding aku. Waktu itu mulai sinetron apa Ada Apa Dengan Cinta. Nah, itu kan itu tadinya sih bokap juga bingung tuh, ngapain sih kamu yang kayak gitu.